Penginputan data dari TPS di Bawaslu Oku Selatan mengalami kesulitan karena buruknya jaringan telekomunikasi. Sehingga pengawas TPS di lapangan yang akan mengirim data ke kabupaten harus mencari daerah yang memiliki sinyal seluler. Di ruang operator penginputan data Bawaslu, baru bisa merampungkan penginputan data untuk hasil pemilih presiden dan wakil presiden. Sebenarnya tidak terlalu banyak kendala, cuman pas subuh tadi terkendala oleh sinyal wifi kita yang sudah terkendala mungkin gangguan jaringan. Jadi pagi ini diinstruksikan oleh ketua agar hard copy C1 itu yang didapat oleh PTPS segera dikirim ke kabupaten untuk penginputan data kita. Jadi antisipasinya kita dua pilihan. Yang pertama, staf operator kita siapkan untuk beli paket data. Paket data, kalau seandainya WiFi itu terganggu, maka paket data yang dipakai. Mudah-mudahan dengan ini kendala itu dua hari ke depan semuanya input data itu sudah selesai semua. Bawaslu sampai saat ini masih menyelesaikan proses perhitungan data. Bawaslu menyiapkan paket data jaringan operator seluler pengganti. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komunikulu Selatan, Sumatera Selatan.